Garang geng. So jom kita tengok next pula. Tengok ada bunyi meter sikit. Hui lawa geng. Kawasaki ZX25R geng. Woo. Dah masuk Malaysia. Boleh datang ke bus Kawasaki sampai hari Ahad geng. Okey, so jangan lupa datang dapat tengok ZX25R. Woo, menarik geng. Jangan lupa like, comment and subscribe. And subscribe. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay, so untuk video kali ini kita akan ke Sepang International Circuit SIC. So, nak tahu apa yang ada kat sana? Ha, minggu ni minggu MotoGP kan? Okay, so kalau nak tahu lebih lanjut, stay tune sampai hujung video. Okay, dah sampai. George Kashigawi. Alright, so there you go, ladies and gentlemen, members of the media, ladies and gentlemen, welcome. It is so good to be back and I'm sure everyone is very, very excited. So, okay geng, so tadi settle pelancaran 4 biji Kawasaki unit CBU yang akan dibawa masuk, yang telah pun dibawa masuk. So tadi dah keluar, dia dah resmikan 3 biji. Yang ni adalah Ninja 1000SX. Okay, touring, sport touring punya style. Oi, lawa geng. Tengok dia punya ni. Dia punya meter. Ini adalah CBU unit eh. Yang dirancangkan pada hari ini adalah CBU unit by Kawasaki. Garang geng. So jom kita tengok yang next pula. Okay, so ini adalah versi 1000SE ya. Touring punya bike. Tengok selesa tak selesa. Oi, lawa geng. Okay, Kawasaki versi lawa. Alright, and next motor adalah Ninja ZX10R geng. Oi, 10R. Oi, menarik geng. Ini lebih orang kata lebih mengancam. Oi, tengok ada bunyi meter sikit. Oi, lawa geng. Okay geng, dan yang terakhir adalah Z900. Z900RS eh. Kita tengok kat sini. Ini aku dah pernah buat video sebelum ni. Ha,
Ui, menarik kan. Ini orang kata macam cafe racer punya style lah, tapi touring nampak. Handle tinggi, handle bar tinggi. Ui, nice, menarik. Oh, sorry. Tengok belakang. Ui, lawa geng. Z900. Okey, ni yang paling orang kata ditunggu-tunggu satu Malaysia. Ah, Kawasaki ZX25R geng. Woo! Dah masuk Malaysia. Aku dah test ride. Tadi hangpa tengok kan. Aku test bawa atas dyno, memang mengancam geng. Woo! Ini memang menjadi tarikan dekat MotoGP Sepang. So, kalau hangpa nak mai ke bus Kawasaki, boleh datang ke bus Kawasaki sampai hari Ahad geng. Okay, so jangan lupa datang dapat tengok ZX25R. Menarik eh. Okay geng, so tadi dah habis event. Yang pun tengok tu adalah ZX25R yang bakal masuk Malaysia tahun depan insyaAllah. Okay, beliau tu tak tahu lagi, belum ada lagi CKD ataupun CBU. Tadi pengarah mengatakan bahawa CKD yang di Modenas sekarang ni pun tengah R&D dekat dekat Kedah. So sama-sama kita nantikan tahun hadapan. Okay, alright. So itu saja pelancaran untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton video untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao.